Ya halo Tribuners, kembali lagi bersama saya reporter Tribun Batam di Nusantara. Saat ini saya akan melaporkan kegiatan di kolam renang Costa Rica, di mana Costa Rica Batam ya, di mana saat ini seorang mantan perenang atau mantan atlet renang nasional Elsa Manora Nasution tengah memberikan pelatihan kepada hampir 40 calon pelatih yang ada di Provinsi Kepri. Dan memang terlihat di tengah cuaca yang terik ini para calon pelatih tampak antusias mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Elsa Manora. Sebagaimana diketahui, memang Elsa Manora merupakan salah satu mantan atlet dengan segudang prestasi selama menjadi perenang nasional. Dan memang saat ini terlihat para calon pelatih kurang lebih 40 orang sedang berada di air dan melakukan beberapa instruksi dari Elsa Manora untuk kedepannya, di mana calon pelatih ini akan diberikan juga sertifikat oleh Elsa secara langsung. Dan memang agenda ini digelar atau diselenggarai oleh Ikatan Renang Seluruh Indonesia Provinsi Kepri. Tampak antusias ya, sekitar 40 calon pelatih yang ada di Provinsi Kepri. Selain pelatihan pelatih, PRS sendiri juga menggelar pelatihan wasit renang di Provinsi Kepri, di mana total keseluruhan calon peserta atau peserta sendiri yaitu 80 orang, terbagi menjadi calon pelatih dan calon wasit. Ya, sebenarnya bisa terhitung sejak ya. Dan ini sedang berada di dalam. Satu orang dulu naik ke atas, yang semuanya naik ke atas. Yuk, semuanya naik ke atas supaya cepat. Yuk, kita udah selesai. Yuk, yuk. Semangat, 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 semangat. Ayo, Pak. Mau ikut, Pak. Kakak gak pakai kaki. Tenang aja. Yuk, pasangan berdua di sini. Yuk, pasangan berdua di sini. Yuk, cuma latihan tangan saja. Yuk. Ya, basahin lagi kalau terlalu panas. Nah, ini coba ke Elsa Manora ya. Ya, berdua ya. Oke, yang satu tengkurap menghadap ke air, yang satunya pegang kakinya persis di bagian dada. Ya, persis di bagian dada. Ayo kak, tolong kak, pegangin kakinya kak. Kak, tolong pegangin kakinya kak. Ya, oke, yuk. Kakinya dipegang persis di bagian dada. Dada bagian perempuan, bagian dadanya dilewatin. Dilewatin dari tembok. Nah, gitu. Oke, start with the streamline. Mulai dari lurus tangan. Lurus tangan, kepala di bawah. Pakai kacamata yang boleh. Lurus tangan. Ya. Bapak paling pinggir kurang maju, Pak. Paling pinggir. Ya, Tribuners juga bisa melihat ya keseruan para calon pelatih di bawah naungan Elsa Manora. Saat ini sedang melakukan beberapa pelatihan atau pelatihan gaya. Langsung tekan ke bawah sampai ke batas tembok, tekan ke bawah, baru lurusin kaki. Pada saat buka,